Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa furujullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari azim amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسدد لساني واهل قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحلو والأقد المكرمون والمحترمون برا حبائي برا أساتذة para jemaah sekalian yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bersama-sama ya menggelar kembali pembacaan maulid bulanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua, diberikan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malam ini tanpa rencana, ya kita hanya bisa berencana manusia, tapi Allah yang menentukan. Ini malam Rabu terakhir bulan Safar, ya di mana ulama menyatakan tentang bulan Safar, Safarul Khair, bulan yang baik, Safar yang membawa kebaikan. Ini bentuk daripada optimisme, ya. Tafa'ulan, dinul Islam, dinul tafa'ul. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan optimis. Karena orang-orang apa? Jahiliyah dulu, orang Arab ya, menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Ya, maka ditepis oleh Rasulullah SAW. Dinyatakan dalam sebuah hadis, la udwa wala tayr wala hama wala safar fi riwayah la ghwal fa firru min al majzum kama tafirru min al asad. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Jadi kalau ada penyakit harus dinisbatkan kepada biiznillah, dengan izin Allah. Menular tidak menular semuanya dengan izin Allah. Tidak ada kesialan karena burung. Tidak ada kesialan karena burung hantu. Ya. Dan tidak ada karena kesialan karena burung Safar. Fa firru minal majzum kama tafirru minal asad. Dan larilah engkau dari orang yang berpenyakit menular. Seperti kusta atau lepra atau seperti larimu dari harimau. Ini menunjukkan sebab musabab, ya, harus dicari. Ya. Ada seorang Arab Badui menyatakan, bagaimana onta-onta kami yang sehat ketika dicampurkan dengan onta-onta yang sakit maka menjadi sakit pula. Maka Nabi jawab, faman adal awal, siapa yang menularkan onta pertama? Ya, tentu yang pertama dengan takdir Allah. Begitu pula dengan yang kedua tertular sama yang pertama dengan takdir Allah. Ya, la udwa. Ya, begitu juga yang ketiga. Jadi ala kulli hal, Islam mengajarkan supaya segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih, dengan izinnya. Cuman Allah juga mengajarkan etika. Emang hakikatnya semua dengan izin Allah. Al-qada wal qadar min Allah taala.
tapi secara bahasa keseharian kita harus menisbatkan kebaikan dari tangannya dari Allah, sedangkan keburukan dari diri kita sendiri. Ma asaba min musibah, ma asaba min hasanatin fa min Allah, wa ma asaba min sayyiatin fa min nafsik. Dan yang paling musibah, yang paling kita hindari musibah dalam urusan agama. Imam Dairabi dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menyatakan di hari Rabu terakhir turun bala 320 ribu bala. Ya. Dan kalau saya baca kitab apa? Abdullah bin Shalik Dahlan. Ya. Ponakannya Ahmad Zaid Dahlan mungkin ya. Itu di situ dikatakan ternyata Rasulullah SAW direncanakan untuk dibunuh itu di hari Rabu terakhir bulan Safar. Mas, hari Kamisnya hari tanggal 1. Kamis 1 Rabiul Awal. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 12 Rabiul Awal Rasulullah tiba di kota Madinah. Hadza lakul hal. Ya, jadi itu sedikit. Kemudian tadi ada jenazah, ya, orang baik meninggal 92 tahun. Ya. Dalam sebuah hadis itu sudah tidak dicatat lagi keburukannya kalau orang meninggal sudah di atas 80, 90, apalagi kalau sampai 100 itu udah gelarnya Habibullah. Ya. Dinyatakan tadi Ustaz Isa menyatakan giginya masih utuh. Ya. Itu Ahmad Ghazi apa? Ghazi ya. Apa pengarang Abi Suja. Ya. Fatul Gharib. Itu umurnya 160 tahun meninggal. Masih utuh. Giginya, matanya masih bagus, telinganya masih bagus. Ketika ditanya apa resepnya? Engkau ini sampai usia begini masih bagus semuanya. Hafizullah fi istighar wa hafizullah fil kibar. Aku jaga anggota tubuhku ini dari tidak bermaksiat sejak kecil, maka Allah jaga sampai usia sepuh, sampai tua. Anasul, ya. Jadi ini pelajaran ala kulli hal, la yaradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Jadi solusinya supaya kita selamat, minta doa supaya selamat, supaya jauh daripada bala, jauh daripada fitnah. Ya. Bisa itu di ulama-ulama menganjurkan salat. Boleh malam ini, boleh besok. Ya. Salat taful bala 4 rakaat. Setelah Al-Fatihah baca inna ataina kal kautsar 17 kali. Ya, baru Al-Ikhlas 5 kali. Qul huwallahu ahad. Baru Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Nah, ini dilakukan selama 4 rakaat sama. Rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat. Jadi enggak usah pakai tahiyat awal, ya langsung. Nah. Boleh kalau dibikin kalau malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ini riwayat nyatakan salatul lail masna masna. Kalau dibikin malam dibikin 2 salam. Tapi kalau salat siang langsung 1 salam. Sama dengan tasbih juga begitu, ya. Ini sedikit tambahan, ya. Kemudian apa lagi? Yang menolak takdir buruk sedekah. Ya, inna sadaqah tadfi'u 70 min abwabil bala. Sedekah itu menutup 70 pintu daripada bala. Hasinu amwalakum bizakah, daw martakum bisadaqah wa hasinu amwalakum bizakah. Obati penyakit kalian dengan sedekah dan bentengi harta kalian dengan zakat. Jadi musibah banyak, ya, tapi yang paling masalah musibah dalam urusan agama. Orang sakit, miskin, apa saja musibah, ya, urusan dunia paling parah-parahnya berakhir dengan kematian. Sudah mati selesai. Tapi kalau musibah dalam urusan agama, ya, dalam akidahnya salah, ibadahnya salah, sholatnya akhlak bagus, nggak bagus. Ini apa? Dikubur musibah. Nanti dibangkitkan di mahsyar musibah. Di siratul mustaqim musibah.
nanti masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah, musibah yang paling lainnya. Ya. Jadi wala tajal musibatina fi dinina, jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Ya. Dan yang ketiga tadi, cari sebab musabab. Nabi kuat makan sama orang yang lepra, orang yang penyakit menular. Tapi kita suruh menghindar. Kalau fisik kita nih gak kuat, iman kita gak kuat, akidah kita belum kuat, tidak seperti Nabi, maka kita cari sebab musabab. Bersih-bersih, ya, nyapu, mandi, nah itu, ya, tidur teratur, makan yang sehat. Ya, insya Allah diberikan sehat panjang umur, ya. Itu. Baik, ini sedikit saya baca kitab Lubabul Hadis, ya. Baik. Ya. Ini karangan Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Baik. Ini pas. Ya, so far kan nol. Ya, sifir ya. Nah, ini tentang bab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari titik nol, segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam sebuah hadis, apa? Kulu amrin zibalin la yubnu fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, aqta, terputus, wajdar, wajzam. Ya. Ada sesuatu yang hilang. Naqis wa qalil barakah, ada yang kurang dan kurang keberkahannya. Ya. Baik, ini saya bahas baca tentang kitab tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Bab الثالث في فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا ذاب الشيطان كما يذب الرصاص على النار. Tidaklah seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali meleleh, ya, meleleh itu setan seperti melelehnya timah yang terbakar. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia langsung mau makan nih, setan mau makan makanan kita. Kita baca Bismillah, dia meleleh. Kita mau minum, dia meleleh, nggak bisa ganggu kita, ya terbakar semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramul katibin ay yaktubu fi diwani 400 hasanah. Ini baru satu kali ini. Tidaklah seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat yang mulia untuk menulis dalam catatan daftar amalnya 400 kebaikan. Nah, ini kalau kita baca satu kali, ya. Gimana kalau kita baca dua kali, ya? Ada satu orang yang terkena penyakit, dia tidak baca doa apa-apa, cuma Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Ya, terutama kalau mau tidur itu, ya, membaca Bismillah 21. Man qara Bismillahirrahmanirrahim wahidu arba'u ishrina marrah qabla naumi apa? Hufidha minas sarab wal gharaq wal haraq wa mautul faj'ah. Aman dari pencurian rumahnya. Garak dari kebanjiran, tenggelam, ya, dari kebanjiran, wal harak dari kebakaran, wa mautul faj'ah dan dari mati tiba-tiba, enggak sakit, enggak apa, tahu-tahu lagi meninggal, dicabut nyawa kita, ya. Nah, kita di akhir zaman itu banyak terjadi. Makanya kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan selain keutamaan tadi, tadi ini ditulis setiap Bismillahirrahmanirrahim 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala Bismillahirrahmanirrahim lam yabqa min dzunubihi dzarrah. Ya. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak tersisa daripada dosanya walaupun setitik zarrah, ya, biji sawi, lubang. Ya, kalau rumah kita ada lubang sedikit. Ya, dulu tuh ada rumah-rumah dari kayu tuh. Ada lubang, nah itu namanya zarrah. Bisa juga diartikan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kata bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillah
ghafar lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya, barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan yang bagus, ya ditulis, dibagusin tulisannya karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Allah. Kalau yang lalu enggak apa, ini yang akan datang juga ya. Ya, jadi kalau kita punya tulisan bisa kaligrafi, tulis yang bagus dengan pengagungan sama Allah. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamud arrahman, inna Allah Subhanahu wa taala zayyana as-sama' bil kawakib wa zayyana al-mala'ika bi Jibril wa zayyana al-janna bil hur wal qusur wa zayyana al-anbiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyam bi yawm al-jum'ah wa zayyana al-layali bi laylatil qadr wa zayyana ash-shuhur bi shahr Ramadan wa zayyana al-masajid bil Ka'bah wa zayyana al-kitub bil Qur'an wa zayyana al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim." Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian menulis bismillahirrahmanirrahim, perpanjanglah mimnya. Ya, ada. Gitu ya. Falyamun ar-Rahman gitu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghias langit dengan bintang-bintang. Menghias malaikat dengan adanya malaikat Jibril. Menghias surga dengan bidadari dan istana-istana, dan menghias para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghias hari-hari dengan hari Jumat, dan menghias malam-malam dengan malam Lailatul Qadar, dan menghias bulan-bulan dengan bulan Ramadan, dan menghias masjid dengan Ka'bah, dan menghias kitab dengan Al-Qur'an, dan menghias Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hiasan. Ya, nanti dalam riwayat mim Allah Ar-Rahman, mim yang ketiga dan mim yang ketiga itu ada, di surga keluar sungai. Ya, jadi ada empat sungai itu. Sungai susu, sungai khamar, sungai madu, nah sungai apa? Airnya. Ya. Salsabila sungai itu keluar dari bismillahirrahmanirrahim. Nanti di surga itu. Ya. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa buriya minal kufur wan nifaq. Dan barang siapa menulis, tentunya ini semua menulis ini menulis dengan penghormatan, dengan pengagungan. Siapa menulis dengan rahman, dengan pengagungan, ditulis termasuk orang-orang yang baik, abrar. Ya. Dan terbebas dari kekufuran dan kemunafikan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Dalam hadis yang lain nyatakan barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah ampuni dosa yang lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam fa inna an-nas idza gtabu yamna'ukum yamna'uhumul malak an dhalik. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan, siapa yang berdiri lalu membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, sesungguhnya manusia jika ingin menggibah kalian, mau menggosip kalian, maka malaikat melarang, mencegahnya. Jadi enggak bisa ngomongin kita. Ya, dari wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam fa inna man fa'ala dhalik wakkala Allah bihi malakan yamna'uhum min al-ghibah hatta la yaghtabakum. Ini bagus juga nih. Tadi mau berdiri dari majlis, ini kalau mau duduk. Jadi mau duduk mau berdiri sama. Baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Siapa yang membaca tersebut, maka Allah mewakilkan seorang malaikat yang mencegah daripada penggosipan, ya, sehingga manusia tidak bisa menggosip kalian. Ya, jadi kita kalau artis-artis atau kita mungkin digosipin sama orang, mungkin gak jarang baca doa ini. Jadi kalau mau terbebas dari gosip, ya, selain jangan kita bikin sensasi yang aneh-aneh, ya, baca
Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya. Ya kalau digosipin, kalau kita apa tidak melakukan ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Namanya buhtan itu. Ya kalau gosip itu kan zikru ahoka bima yukrah wa in kunta shadiqan. Itu namanya gibah, definisinya gibah. Menyebut saudaramu yang saudaramu tidak suka mendengarnya walaupun benar. Ya, sebuah hadis yang paling mengancam tentang masalah ghibah itu yaitu istrinya Rasulullah, salah satunya datang ke rumah Siti Aisyah ingin berjumpa sama Rasulullah, menyampaikan sesuatu. Sekembalinya salah satu istri ini, Siti Aisyah menyatakan innaha jamila walakinnaha kadza ayat kasirah ini. Rasulullah, dia itu cantik, sayang gini, pakai isyarat doang, sayang begini, artinya pendek, kurang tinggi. Rasulullah marah, menyatakan sepenggal kalimatmu ini kalau dilempar kepada lautan yang bening, dia akan keruh, akan jadi bau. Maka kata ulama, ini sebuah hadis yang paling mengancam kalau kita ngegosip sama orang, hati-hati ya. Itu orang tuh, si pendek ya, si hitam atau si, nah, walaupun benar nyatanya benar pendek atau hitam, tapi kira-kira kalau orang dengar suka nggak ngomong ini? Tidak. Nah, itu kalau nyata ya, dosanya besar ya. Bagaimana kalau tidak nyata, buhtan, dibohong, dusta? Nah, itu dosanya lebih besar lagi ya. Semoga Allah SWT lindungi kita daripada ghibah dan namimah. Nah, ini besok doa sedekah bersih-bersih, dan kita di majlis al-khair wal barakah kita bikin, kalau yang mau ikut bersama kita orang boleh ya, salat full bala ya. Mau salat di rumahnya masing-masing silahkan ya. Kita dengarkan dari ceramah tausiah dari Habib Abu Rahman, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad Baqir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, mata'anna Allah Ta'ala bituli hayatih wa umrih, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, wa amaddana bi asrarihi, wa a'adana min barakatihi fid darain. Ya, sama-sama kita muliakan Ami Alwi Al-Bar, mata'anna Allah Ta'ala bituli hayatih wa umrih. Yang kami muliakan para habaib, para asatiz, Ustaz Irsyad, Al-Habib Syekhon Al-Bar, wa Dr. Abdurrahman, wa semua hadirin wa hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau sampaikan istilah ziyadati. Syekh Zakaria Ansari kalau membahas satu masalah hukum dalam kitab Fathul Wahhab, Kiai Haji Mamin Zubair mengatakan orang yang hatinya belum bisa dijaga dari sifat ujub dan sombong, jangan baca kitab itu. Maknanya apa? Kalau sudah jadi kiai, sudah jadi seorang yang Sofaul Ghalib, sudah bersih hatinya, maka diizinkan membaca kitab Fathul Wahhab. Alasannya karena setiap ada penjelasan ulama, selalu beliau tutup ziyadati. Kalau dari saya tambahkan begini. Nah, ini takut secara psikis ke bawah, semua ucapan orang akan dikoreksi terus. Yang benar saya. Tapi untuk kelas beliau sah-sah saja, Syekhul Islam. Gitu. Tadi yang disampaikan oleh
guru kita. Ya. Al-Habib Bagir itu luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat ada kisah disebutkan di kitab Hilyatul Awliya. Bishir Al-Hafi itu diberikan oleh Allah ilmu laduni karena sebab pengagungan dengan tulisan. Di kertas ada tulisan Ismullah di situ, nama Allah di situ. Fir riwayah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan mabuk, dia menginjak itu kertas, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dia ambil itu kertas, bawa pulang ke rumah, dimuliakan itu kertas yang ada tulisan Allah di situ, nama Allah di situ. Akhirnya dia kasih wangi-wangian, dia bersihkan dari kotoran di kertas tersebut, kemudian dia pajang di kamarnya. Sambil dia melihat tulisan itu, dia mengagungkan, Masya Allah ini nama yang maha agung. Dalam keadaan mabuk nih. Akhirnya tertidur beliau. Ketika beliau tertidur, terdengar suara hatif. Hatif ada suara, wujudnya tidak ada. Jadi bahasa sekarang telepon. Telepon itu suaranya ada, orangnya kelihatan. Kalau dibaca di majalah zaman sekarang, beda dengan baca kitab abad 3 Hijriah. Istilahnya jadi berbeda. Kalau hatif di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarajum, manaqib para asfiya itu, kalau disebut hatif bukan telepon. Tapi kalau di majalah, falsafatul lugah, harus cari tahu sejarah kosakata itu. Nah, hatif beliau mendengar di dalam mimpi ada hatif suara tapi wujudnya tidak ada, menyatakan, ya Bishir, qad tayyabta ismi fid dunya la utayyibannaka la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishir, kau sudah memperbagus namaku di dunia, maka aku akan membaguskan namamu di dunia dan di akhirat. Bangun dari tidur, Allah berikan ilmu laduni. Tapi setelah itu belajar, belajar juga kepada para imam. Fi riwayah al-imam Musa al-Kadzim, bahkan Imam Ahmad itu menyanjung beliau, Bishir al-Hafi. Dianggap di kampungnya orang yang tidak memiliki ilmu, karena tidak ada riwayat pesantren beliau. Pernah jadi santri itu gak ada. Tiba-tiba jadi seorang wali yang dimuliakan oleh para ulama, para aulia. Maka biasa menggosip di majlisnya Imam Ahmad. Ada riwayat mengatakan ini kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi, fi riwayat ukhra kepada Bishir Al-Hafi. Mereka mengatakan, wahai Imam Ahmad, kami melihat engkau sangat memuliakan Bishir Al-Hafi, padahal dia bukan min amthalina, bukan golongan kita yang pakar bidang hadis, pakar ilmu. Kenapa dimuliakan kepada Bishir Al-Hafi? Apa kata Imam Ahmad? Al-murad bil-ilim wasala ilaihi Bishir Al-Hafi. Yang kalian maksud dengan ilmu itu, ya Bishir Al-Hafi sudah mencapai ilmu itu. Nah, ini pengakuan dari Imam Ahmad, beliau memuliakan kepada Bishir Al-Hafi karena Bishir Al-Hafi ini diberikan ilmu laduni karena sebab memuliakan nama Allah. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda ada taqwa dalam hati. Kalau di dalam Al-Quran semua surat dibaca basmalah kecuali surat Baro'ah atau Taubah, ya, dimakruhkan. Pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa basmalah tidak bisa dibaca di surat At-Taubah? Hukumnya makruh kalau fuqaha menyatakan demikian. Beliau waktu itu mengatakan, saya belum tahu. Nah, ini tawadunya nih. Padahal dapat doanya Nabi, Allahumma allimhu al-Quran wa ta'wilah, wa fi riwayah faqqihhu fid din. Nabi doakan langsung,
diberikan ahli ta'wil, ahli fikih. Tapi ada pertanyaan, dia tawadu. Sebenarnya ini etika. Kalau Ibnu Abbas mampu menjawab itu, tapi masih ada gurunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau katakan, nanti saya bertanya ke guru saya, Sayyidina Ali. Padahal beliau tahu. Akhirnya dilaporkan pertanyaan ini kepada Nabi Thalib. Tanya beliau, wahai Imam Ali, kenapa basmalah itu tidak bisa dibaca di surat At-Taubah? Maka Imam Ali mengatakan, nazalat basmalah bil amni. Basmalah itu diturunkan membawa keamanan. Sedangkan surat Barawah itu isinya bisuyuf, dengan pedang, peperangan. Maka tidak bisa keamanan itu digabung dengan peperangan. Maka makruh hukumnya membaca basmalah di surat Barawah. Di dalam hadis juga ada basmalah, basmalah hadis. Basmalah hadis itu hadis yang disebut oleh para muhaddithun al-musalsal, musalsalatu al-awwaliyah. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Fi riwayah, yarhamukum man fis sama. Ya, ada dua bacaan. Kalau yarhamukum itu kalimat doa. Sayangilah yang di bumi, niscaya nanti di langit mendoakan kalian dengan diberikan rahmat oleh Allah. Tapi kalau di mazum, yarhamkum itu adalah jawabu syarat. Jadi kalau kalian sayangi segala sesuatu di bumi, pasti yang di langit akan sayang kepada kalian. Ini disebut basmalah di dalam hadis. Dan biasanya kalau belajar hadis kepada salah satu guru hadis, muhaddis atau musnid atau hafiz, hadis pertama yang diriwayatkan dengan sanad sampai ke Rasul, dari dirinya ke gurunya sampai ke Rasulullah, biasanya hadis ini, sehingga dinamakan al-hadis al-musalsalatu al-awwaliyah. Bahkan ada satu kitab ditulis oleh salah satu ulama namanya Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Kitabnya berjudul Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Itu kan kitab itu ditulis karena sebab terinspirasi dengan hadis kasih sayang Allah tadi. Terinspirasi juga dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga Ar-Rahimuna Yarhamuka Ar-Rahman Tabaraka wa Ta'ala Irhamu man fil ard Yarhamku man fis sama. Makanya di awal cerita itu disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk surga sebab kasih sayangnya kepada seekor burung. Fir riwayah, satu kandang burung itu yang beliau pergi ke pasar, dilihat ada burung di dalam sarang, sangkarnya. Beliau kasihan, ini burung mau keluar tidak bisa. Ini zaman sekarang juga ini penyiksaan ke ayam tuh. Ayam warna-warni itu diculupkan berapa malam di situ. Ini zalim apa? Kasihan anak ayam tuh. Memang indah warna-warni, ada merah, ada. Tapi kita tidak tahu ini ayam dia dari malam itu sudah direndam itu. Belum lagi pisah sama induknya, masih kecil. Ini saya sarankan hal-hal kecil begini kalau perlu dihindari. Banyak riwayat sebab tidak punya kasih sayang sama hewan bisa menyebabkan masuk neraka. Dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Ya, seorang wanita masuk neraka sebab kucing yang dia kurung tidak diberikan makan sampai meninggal. Sebaliknya ada yang masuk surga berikan minum. Ya, dalam Sahih Bukhari itu ada dua kisah. Satu wanita, ya, wanita pekerja yang tidak baik, akhirnya diberikan minum kepada anjing, sumur. Nah, ini juga analisanya dalam nih. Sumur di Arab tuh ratusan meter semua. Ini level Jawa 1, ya 1 meter. Kasih amal yang lain bila masuk surga, jangan amal itu. Itu sumur di sisi Arab dalam. Tapi lihat, dia kasihan kepada itu anjing, dia masuk. Turun lagi ke bawah, ngambil air, dikasih minum, masuk surga. Tapi dita'lik oleh Said Abdullah Al-Ghomari atau Ibnu Hajar, itu bukan berarti dia ini melakukan maksiat dengan profesinya itu, kemudian beri minum anjing, pulang meninggal masuk surga. Bukan. Itu ada lanjutan kisahnya. Sebab dia memberikan minum kepada seekor anjing tersebut, Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada wanita itu, pulang ke rumah dia mandi janabah.
kemudian dia ibadah, bertobat, mohon ampun atas dosa-dosanya, meninggalnya dalam keadaan ibadah, dan ketika meninggal dalam keadaan tobat, seluruh dosanya diampuni. Jadi bukan ngasih minum langsung masuk surga, tapi karena sebab itulah yang mengantarkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi Sayyidina Umar pergi ke pasar, lihat ada burung dikurung, walaupun hukum piara burung boleh-boleh saja. Iya. Ya Umar, ma fa'ala nugair, ya dalilnya. Ya. Rasulullah ke rumah adiknya Anas bin Malik, piara burung, burung kecil. Tahu-tahu burung itu mati. Menangis ini anak. Nabi sempatkan waktu hibur hati anak tersebut. Nabi katakan, "Ya Umar, ma fa'ala nugair?" Wahai Umar, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini sehingga kau menangis, kata Rasul. Ibnu Hajar Asqalani wa Imam Al-Qustalani mengatakan ini dalil piara burung boleh. Soalnya Nabi tidak marah. Kenapa kau piara burung? Ya. Tapi dikasih syurut. Harus dijaga dengan baik, kasih makan, kasih minum, ya. Ya, ini dia tambah pekerjaan baru. Ada yang piara kucing. Makanan kucing lebih mahal dari pemiliknya. Kucing-kucing sekarang. Jadi saran saya, ada sunnah-sunnah yang lain. Ini kan juga masih khilaf apakah sunnah atau tidak piara kucing, atau kalau burung mubah. Tapi kalau sudah menyusahkan kita, ya jangan. Apalagi sampai mereka teraniaya karena sebab kita tidak mengurus dengan baik, gitu. Urus manusia saja masih belum benar, mengurus hewan. Itu yang dalam rumah ngasih makan yang betul tuh, anak istri. Ya. Nah, ini tentang basmalah rahmah. Akhirnya beliau beli itu karena kasihan, saya beli semuanya. Sayyidina Umar Khattab. Kemudian dilepas semuanya burung itu. Dilepas. Ditanya kenapa? Saya gak tega lihat ini burung-burung pengen bebas tapi gak bisa. Jadi saya sengaja beli untuk melepaskannya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita, beliau meninggal dunia. Itu beberapa sahabat bermimpi bahwa Sayyidina Umar itu bertemu dengan Sayyidina Umar dan ditanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana ma fa'alallahu bik, apa yang Allah balas kepadamu? Kata Sayyidina Umar, Allah ampuni semua dosa saya dan Allah akan masukkan saya ke dalam surga karena sebab amalan yang tidak terduga, kata Sayyidina Umar. Dari mana atau amalan apa sehingga Allah mengampuni seluruh dosamu? Sayyidina Umar mengatakan, amalan saya membebaskan burung itu. Karena saya kasihan, maka Allah merahmati saya sebab saya berkasih sayang kepada makhluk Allah, burung. Maka diberikan judul Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Nasihat burung kecil. Diambil dari kisah itu, burung kecil Usfur, dijadikan nama kitab. Kemudian terakhir, alhamdulillah kita beberapa hari ke depan kita bergembira. Ya, tanamkan hati kita bergembira, kemudian mengagungkan hari lahir Nabi kita tercinta Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini kenikmatan yang besar. Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ulidal huda fal kainatu diyau wa famu zamani tabassumun wassana'u wa ruhu wal mala'ul malaiku haulahu lid-dini wa dunya bihi busra'u. Anta lama wulita asyrakatil ardu wa dha'a bi nurikal ufuku fa nahnu fi dhalika dhiya wa dhalika nur wa subuli rasyadi nahtariku ya khaira man dufina bil qa'i a'zamuhu fa taba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu inda sirati idha mazallat qadamu laula kama khulikat syamsun wala komarun wala sama'un wala lawhun wala qalamu farahana ma'ana farah bin nabi asa alayna yadum ya marhaban syahru rahmatuhu alayna عموم شهر العطايا الجزيل والمنن والعلوم
fakhan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi gairu munkasimi da'ma da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fayu'bira anhu natikun bifami inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabih ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Adim salata ala nabi Muhammadin fa qabuluha hatman bi ghairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin illa salata ala nabi Muhammadin. Kita absen ke Rasul dengan salawat dan salam. Kita lapor nama kita kepada beliau, mudah-mudahan kita panjang umur sehat wal afiah. Kita bisa hadiri acara-acara maulid yang diadakan dimanapun, khususnya kepada acara guru mulia kita Al-Habib Muhammad Baqir. Kita hadir bahagia, ya, bahagia yang terpuji, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Bahagianya ibadah, bahagianya ta'ah. Mari kita tutup dengan membaca salawat An-Nur Al-Mubin. Semua saya harap sama-sama kita baca, hadirkan hati, mudah-mudahan ini jadi absen nama kita di hadapan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikenal setiap nama kita dan nama orang tua kita diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa mendapatkan pertolongan syafaah dalam hidup kita menjelang wafat di dalam kubur kita di hari kebangkitan di mahsyar diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin sallallahu rabbuna ala nuril mubin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tiga kali. Sallallahu Rabbuna. Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir sekali lagi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidi المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir mari sama-sama kita doa dengan membaca doa fakih mukaddam. Mana tadi doa fakih? Dibagiin belum? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جامع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي، إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. اللهم أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والجنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق، يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عدو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول لتمام كل سوء الحكم لا حدث بالبتوء صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.